tabarakallah. Gimana nih kabarnya di sana? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, Bun. Bahagia selalu, lancar terus rezekinya. Nah, hari ini aku mau sharing, Bun, kegiatan aku kali ini belanja bulanan ya. Ajang refreshing ibu rumah tangga nih, pasti senang banget kalau udah emak-emak nih ya, walaupun belanja sebulan sekali ke swalayan. Ini lagi ada promo nih, Bun ya, tenggonya dari 7.000 ke harga 5.000. Langsung aja aku ambil 2. Dan aku ucapkan terima kasih banyak ya, Bun, buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku, dan buat kalian yang baru mampir, salam kenal ya, Bun, dari aku Tiara, mama muda anak 3 rapat-rapat di Kota Medan. Semoga isi video aku bisa bermanfaat ya, Bun, dan juga menginspirasi dan juga bisa bikin semangat tentunya. Lanjut di sini aku mau cari minyak goreng. Alhamdulillah kali ini aku tuh senang banget ya, Bun. Setiap bulannya sekarang minyak goreng itu harganya udah mulai turun. Nah, ini harga minyak goreng ya, kemarin kan dari harga 36 sekarang 32 ya. Aku mau ngambil Sanko ya, Bun, sebenarnya 35.000 2 liter, tapi ternyata ada lagi yang lebih murah 32.000, itu Palmanko ya. Jadi aku ambil yang Palmako aja. Lanjut di sini aku beli untuk kebutuhan cuci pakaian deterjen cair. Nah, ini harganya kalau aku lihat ya, Bun, bulan lalu ya di swalayan besar ya, aku jalan-jalan bulan lalu kemarin, ini harganya 25 ya. Tapi di sini murah aja nih, Bun ya, deterjen cairnya. Aku suka banget yang warna merah ini. Ini harganya 22.000. Jadi aku ambil 2 aja ya untuk deterjen cair nyuci baju di mesin cuci. Dan ini aku kembali pakai sabun cuci piring yang merek ini aja ya, Bun, Amazing Clean. Ini aku suka banget, bisa tahan sampai 2 bulan gitu ya, 1 bulan setengah lah pokoknya paling cepat. Itu harganya 11.000. Kemudian di sini aku cari sabun krim atau sabun telepon ya, sabun krim kalau kita orang Medan bilang ya, tapi mereknya itu telepon. Itu harganya berapaan ya, 2,5 atau 3.000. Dan ini aku lanjut lagi cari sabun batangan, kalau di Kota Bunda apa sih namanya ya, Bun, untuk nyuci baju yang putih-putih, karena kan untuk kakak Fatihah sekolah ya SD, baju putihnya itu mau aku cuci pakai sabun batangan ini aja. Nah, ini dia aku nggak tahu harganya berapaan ya, Bun, sampai aku lupa, tapi di sini aku ambilnya 1 aja. Oke, pokoknya di sini daerah tempat kamar mandi ya, Bun, kebutuhan kamar mandi. Ini aku mau cari sabun mandi dulu. Jadi biasanya kan kemarin, Bun, aku ada beli Harmonia untuk sabun. Itu memang cukup murah, tapi dia kecil banget ya, Bun, dan gampang habis. Dan akhirnya aku beralih ke Lifebuoy lagi ya, walaupun agak mahal, tapi dia kan memang ukurannya besar. Jadi dia tuh dapatnya 4 ya, sebungkus itu dapatnya 4 sabun, harganya 22.000. Dan ini nggak lupa untuk sampo, biasa ya, Bun, setiap bulan pasti sampo Sunslick ya. Ini sampo Sunslick ini harganya 21.500. Lanjut aku beli sampo anak ya, sampo Nusa, itu 15.000 lebih gitulah ya, Bun, pokoknya. Dan juga pasta gigi, itu pasta gigi sekitar harganya 15.000-an. Nah, ini aku juga mau kepoin harga sampo anak ya, Bun. Ini Kodomo, tapi memang anak-anak tuh sekarang udah mulai request gitu ya, Bun, pesannya minta sampo Nusa aja. Ya udahlah, makanya aku beli sampo Nusa aja. Ini posisinya kakak Fatia sama Kanza lagi di rumah neneknya ya, Bun, sama uncunya. Jadi dijagain di sama uncunya, nggak ikut. Jadi aku sama adik Zafir aja di sini ya, biar cepet ya. Dan
ini gak lupa cemilan juga buat anak-anak. Sebenarnya kita kepengennya itu beli cemilannya agak banyak gitu ya bun, yang sebungkus-sebungkus biar makannya berlima. Tapi memang aku perhatikan cemilan di sini tuh udah mulai naik ya harganya, 3.000, 4.000. Jadi kalau dikali 5 sampai 20.000 ya bun. Akhirnya kita beli kentang aja, kentang kari ayam ini ya. Ini murah aja, bisa kita makan rame-rame. Sebungkusnya cuma 16.000. Jadi enak banget ya, bisa kita makan rame-rame berlima di rumah. Oke, lanjut. Di sini juga aku ada beli susu kaleng. Nah, ini susu kaleng aku ambil satu aja ya dengan harga 14.600. Pokoknya di sini tuh ini ya bun, kalau belanja di sini tuh ada 200-nya gitu ya bun, ada 400-nya, lucu aja gitu aku lihatnya ya. Nah, ini pokoknya nggak boleh tinggal ya bun kalau tiap bulan ini, karena kita di rumah itu pencinta teh manis. Ini aku udah beli sari murni 2 bungkus. Untuk harganya sari murni ini berapaan ya? 4.600. Aku ambil 2 ya bun sari murni, dan aku juga ambil itu luwak white coffee sebungkusnya berapa ya, 13.500. dan ini juga aku ambil segar karena lagi panas dalam ya bun, aku sama suami aku ini sekarang giliran kita berdua lagi nggak enak badan ya bun, belakangan ini anak-anak udah mulai pemulihan, sekarang aku sama suami aku yang lagi nggak enak badan ya. Untuk lah segar tadi bun harganya 6.000 ya, kita ambil 2 aja. Dan ini gula pasir, pokoknya kalau gula pasir ini harus banyak ya bun dibeli ya, setiap bulan kira-kira 2 kilo bisa lah ya kita beli. Sekilonya itu tadi kita ambil yang gulaku aja ya, itu harganya 14.000. lanjut kita bagian mie instan, kita cari yang murah aja ya, murah meriah. Inilah yang murah meriah ya bun, yang lainnya di atas 10.000, di atas 20.000. ini masih ada yang murah, intermi untuk mie instan murah aja kok bun ya, harganya 1.000-an ya. Nah, kalau yang goreng 1.300. jadi kita ambil masing-masing ada 5. Di sini udah mulai padat ya bun, jadi aku persingkat aja videonya, aku malas banget ya bun lama-lama ngerakam gitu, nggak enak aja ya bun kalau dilihat-lihat ya. Dapat durasi 10 menit aja dan alhamdulillah banget ya menurut aku. Dan inilah belanjaan aku bun, penuh ya satu troli, alhamdulillah wa syukurillah. Jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita punya, masih bisa belanja bulanan ya bun. Nah, ini langsung aja aku ke kasir. Ini kita belanja ini cukup cepat aja ya bun, sekitar jam 10 atau jam 11 ya, karena kalau malam udah gak terkejar lagi ya bun, kalau malam pasti udah rame banget ya dan antrinya tuh panjang. Makanya aku sama suami tuh lebih suka sekitar jam 10 atau jam 11 baru-baru buka ya tokonya. Jadi ini kira-kira habis berapa ya bun belanjaan aku satu troli, banyak banget. Aku sambung aja ya bun di video selanjutnya. Kayaknya sampai di sini dulu ya bun video aku, semoga bermanfaat, ambil yang baik dan buang yang buruk ya. Aku mohon maaf banget kalau ada salah kata di video kali ini. Insyaallah kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, terima kasih, dah. Ini mohon maaf banget ya bun kalau suara aku tuh agak lain, karena aku nih lagi meler-meler ya, lagi flu banget dan badan aku nggak enak, jadi suara aku tuh mungkin agak lain ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya bun, dadah.